adik-adik semuanya, apa kabar? Pasti semuanya pada hebat dan pasti sudah mandi semua ya. Oke, ketemu lagi dengan Bunda Riva dan pastinya bersama dengan dua teman kita di sini. Oke, kita baca-baca buku lagi dan kali ini Bunda sudah pegang buku yang berjudul Aku Sabar Mengantri. Oke. Buku ini dikarang oleh Nur Hadi dan gambar oleh Dini Marlina. Wah, penasaran nih. Kita buka yuk. Ayah mengajak Nabil dan Naura berenang. Ayo ya, Naura ingin cepat-cepat berenang, kata Naura. Wah, Naura hebat sekali. Selanjutnya, iya, sekarang kita beli tiket dulu ya, kata ayah. Ayah dan Nabil mengantri di loket. Ya, beli tiket. Naura tidak sabar. Wajahnya terlihat kesal. Kelamaan, kata Naura. Naura kesal. Naura berjalan cepat dan menerobos antrean. Nabil mengejar Naura. Wah, Naura tidak sabar. Kak Nabil mengejar Naura. Naura, kita harus antri, kata Nabil. Kenapa harus antri? Tanya Naura. Selanjutnya, supaya tertib, jawab Nabil, dan tidak baik mendahului mereka yang datang lebih dulu. Naura pun ikut mengantri bersama ayah dan Nabil. Kucing, kamu harus antri juga ya, kata Naura sambil menggendong kucingnya. Lihat, tiketnya sudah dapat, kata ayah. Ayah sambil memegang tiket. Hore, ayo kita berenang. Wah, ayah sudah dapat tiket. Tiketnya ada berapa? Ada 3. Satu untuk ayah, satu untuk Nabil, dan satu untuk Naura. Nabil dan Naura pun melonjak kegirangan. Itulah hasil mengantri penuh kesabaran. Wah, mereka sudah happy di kolam renang. Ada kuis. Berapakah orang yang berenang? Coba tebak. Coba dihitung. Ada berapa? Oke, betul. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang ini berenang bukan? Dia tidak berenang ya.
dia hanya duduk-duduk saja. Oke. Hah? Selesai. Oke, adik-adik. Dari buku ini kita belajar dari Nabil dan Naura bahwa kita harus sabar mengantre. Kita tidak boleh mendahului atau menerobos antrean supaya tertib. Ya, dan kita menghargai orang yang datang lebih dahulu. Baik, pasti adik-adik semuanya juga sabar mengantre ya. Oke, begitu saja cerita dari Bunda hari ini. Besok kita baca-baca buku lagi dengan cerita-cerita yang pasti akan lebih seru lagi. Baik, salam dari Bunda. Assalamualaikum.